Halo teman-teman penghobi akuarium air laut, welcome back my YouTube channel. Salam air asin guys. Langsung aja gue mau nge-review akuarium gue, ukuran serta alat apa aja yang gue pakai. Tapi sebelum gue bahas, pencet tombol subscribe-nya ya. Ini dia Nano Reef Tank Simple No Skimmer. Ukuran tank yang gue pakai panjangnya 50 cm kali lebar 35 cm kali tinggi 35 cm. Mereknya Candila. Untuk alatnya, gue cuma pakai filter gantung. Filternya merek Jebo. Gue pakai filter satu lagi yang bekas dulu pelihara ikan air tawar. Sekarang gue udah gak pelihara ikan air tawar lagi, jadi daripada sayang lebih baik gue pakai jadi dua deh. Dan gue juga pakai aerator atau gelembung udara biar air makin banyak oksigen. Gue pakainya merek Candila. Untuk lampunya, gue pakai ini cuma, gue lupa merek apa harganya, murah kok cuma 60.000. Gue waktu itu beli di Shopee. Nah, karena gue nggak pakai skimmer, jadi di live rock gue itu banyak banget lumut. Jadi kalau mau hasil maksimal, kalian harus pakai skimmer. Oh ya, di live rock yang banyak lumut ini, jangan khawatir. Itu artinya tank kalian kondisinya sudah kuat, tinggal dibersihin aja nanti pakai spons atau sikat gigi. Nah, kalau kalian berminat pelihara kayak gue tanknya, ada baiknya jangan memakai koral, karena jika pakai koral harus bersuhu dingin guys. Gue cuma pakai live rock dan ganggang atau rumput laut. Oke deh guys, sampai di sini aja ya video gue. Pantengin terus video-video gue dan komen di bawah. Gue harus bikin video tentang apa lagi nih? Serta sharing-sharing ya kayak biasa. Oke, bye-bye. Salam air asin.